運命の憎悪に巻き込まれた者よ、この剣を手放すな。世界座標の鍵、コードホルダーを。コードホルダー。MC anime berikut ini bisa rata-rata lemah, lalu mendapatkan pedang pahlawan yang overpower banget loh. Apa aja ya listnya? Daripada kelamaan, mending masuk ke list pertamanya aja. Let's go! Nazebuku no Sekai. Anime baru ini menarik banget dan wajib buat ditonton di musim ini. Animenya menceritakan dunia di mana terdapat 5 ras yang bertarung mati-matian. Tapi untungnya, manusia menang berkat pahlawan SID. Ceritanya berfokus pada Kai yang hidup pasca perang. Tapi semua berubah ketika Kai mengalami atau berpindah dunia ke dunia reverse. Dunia di mana pahlawan SID menghilang dan manusia kalah dalam peperangan. Karena cuma Kai yang tahu sejarah asli dunia, Kai pun mencari pedang pahlawan SID untuk melawan para iblis. Densei Shitara Kengeshita. MC anime ini masuk ke isekai bukan sebagai pahlawan, tapi pedang dari pahlawan. Kenapa aku sebut pedang pahlawan? Karena bisa kita lihat di visual kalau bentuknya aja mirip pedang para pahlawan, dan juga si MC yang jadi pedang punya sebuah sistem leveling juga. Awalnya, si MC kesepian dan mulai berburu monster dengan cara terbang, dan di sini dia pun berubah jadi pedang yang memiliki banyak skill. One day, dia ketemu sama cewek ras kucing bernama Fran, dan mulailah petualangan mereka berdua menjadi yang terkuat. Maho Senso. MC anime ini merupakan manusia biasa, lalu menjadi seorang dengan kekuatan superpower berkat sebuah pedang. Animenya bercerita tentang Nanase Takeshi yang menyelamatkan seorang gadis bernama Aiba Mui. Terlibat dalam masalah, Mui menyebabkan kekuatan sihir yang tertidur di dalam diri Takeshi bangkit. Tapi setelah itu, semua gak berhenti di situ aja. Soalnya, Takeshi kemudian diminta untuk tinggal di Hokai Sekai, sebuah dunia paralel yang kini berada di ambang kehancuran akibat peperangan besar di antara para penyihir. The Sword Master's Son. Ini nih, salah satu manhwa bagus yang aku suka banget. Ceritanya berfokus pada Jin Rankendle di mana dia terkena kutukan dan diusir dari keluarganya. Saat berada di ambang kematiannya, Jin yang malang justru terbangun kembali menjadi seorang bayi. Singkatnya sih, Jin ini kembali ke masa lalu, lebih tepatnya saat dia masih bayi. Disinilah masa depan Jin berubah karena dia mengetahui banyak rahasia yang akan terjadi karena ingatan masa depannya utuh dan lengkap di otaknya. Boshoku no Berserk. MC anime ini merupakan solo petualang yang berjuang dari nol banget. Tapi kisah MC anime ini diawali dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana dia memiliki sebuah skill yang selalu membuatnya lapar dan juga kerja dengan bangsawan keji dengan gaji yang kecil. Tapi nasibnya berubah ketika dia mendapatkan pedang legendaris terkutuk yang membuatnya menjadi overpower. Pedang yang dapat berbicara itu cocok dengan skill rakus yang dimiliki oleh Faith. Gakusen Toshi Asterisk. MC anime ini ditransfer ke sekolah elit dan di sana dia bakalan jadi overpower banget karena mendapatkan pedang misterius. Animenya bercerita tentang dunia di mana sebagian masyarakat mendapatkan kemampuan untuk menggunakan sihir. Orang yang mendapat kekuatan itu disebut sebagai Genestella. Namun, dalam anime Gakusen Toshi Asterix hanya akan berfokus pada seorang pelajar bernama Amagiri Ayato yang baru saja pindah ke daerah tersebut demi mencari kakaknya yang telah menghilang sejak lama. Tapi anehnya sih, si MC bukannya nyari kakaknya, tapi malah ngeharem di akademi yang banyak cewek-ceweknya. Shironeko Project Zero Chronicle.
Prince of Darkness adalah julukan sekaligus nama dari MC anime satu ini. Prince of Darkness dulunya berasal dari desa terpencil di negara yang dipimpin oleh Raja Kegelapan. Suatu hari, desanya diserang dan hanya dia seorang yang selamat di peristiwa tersebut. Dengan perasaan hampa, dia bertemu dengan orang tua misterius bernama Scarce. Pria tersebut memberikan tekad kepadanya untuk melawan takdir yang tak diinginkannya. Disinilah Prince of Darkness diberi kekuatan, pedang, dan juga diwarisi tahta Prince of Darkness oleh Scarce. Uniknya, nanti Prince of Darkness malah bersekutu dengan Iris yang merupakan Queen of Light atau lawan bebuyutan dari King of Darkness. Dragon Quest Daino Daibouken. MC anime ini punya cita-cita untuk menjadi seorang pahlawan, lalu nantinya bakalan dapat pedang yang super kuat. Ceritanya berpusat pada anak laki-laki yang dibesarkan di sebuah pulau terpencil oleh monster-monster yang baik hati. Dai bercita-cita menjadi pahlawan besar seperti pahlawan legendaris yang telah menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat. Ketika kekuatan jihad kembali mengancam dunia, Dai memulai petualangannya bersama teman-temannya untuk melawan ancaman ini dan memenuhi takdirnya sebagai pahlawan.